Baik, saya jawab pada soalan yang tuan puan ingin sangat ingin tahu, dan benda ini dimulakan daripada semenjak saya pergi ke Gaza. Tujuan saya pergi ke Gaza memang saya niat membantu, dan dalam hati saya biarlah Allah Maha mengetahui, dan saya buat tu kerana Allah SWT. Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, baru sebentar tadi, lebih kurang dalam pukul 12 lebih, nak dekat pukul 1 tadi, Ustaz Abilio telah membuat satu live di laman Instagram untuk menjawab segala tuduhan ataupun segala tomahan yang telah dilontarkan kepada Ustaz Abilio oleh dua individu, iaitu Caprice dan juga Nade Al-Nuri, berkenaan tentang isu yang dibangkitkan ketika tim Ustaz Abilio yang berada di Palestin Gaza, misi bantuan tim Ustaz Abilio di sana. Dan di dalam live itu terjawab segala tomahan ataupun tuduhan yang telah diberikan kepada Ustaz, dan Ustaz telah menjelaskan semua poin-poin-poin berkenaan yang dipersoalkan oleh Nadir, khususnya dalam 5 soalan tadi telah terjawab oleh Ustaz Abilio. Dan kita tengok sedikit jawapan ataupun ringkasan persoalan yang telah dijawab oleh Ustaz Abilio. Mari kita lihat. Baik, saya jawab pada soalan yang tuan puan ingin sangat ingin tahu, dan benda ini dimulakan daripada semenjak saya pergi ke Gaza. Tujuan saya pergi ke Gaza memang saya niat membantu, dan dalam hati saya biarlah Allah Maha mengetahui, dan saya buat tu kerana Allah SWT. Jadi saya pergi ke Gaza tujuan itu. Tapi semenjak saya pergi ke Gaza, banyak ujian-ujian datang, fitnah-fitnah, sampailah ke puncaknya masa saya kat sana ada kata-kata ceramah hari-hari, banyak je ceramah hari-hari live kalau tuan-puan yang mengikuti pasal Gaza ni. Soalan yang tanya tentang saya, dan banyak orang akan bila jawab tentang saya ni dia bunyi sinis dan sangat melukakan hati. Tapi saya maafkan sampai berita apa je ceramah tu sampai kat Malaysia tentang saya, beritahu yang apa matlamat bagus, cara salah, tim teruk, apa semua orang pakai cakap-cakap, sedang korang tak tahu apa-apa. Orang cuma dengar daripada satu sumber, dengar daripada Nade Al-Nuri. Jadi dia orang yang baik, orang yang mulia. Saya setiap malam, nama-nama ni saya tak pernah tinggal dalam doa saya. Tapi tak perlulah saya sebut, tapi saya beritahu saya doakan nama ni setiap malam dalam hidup saya. Sejak saya kenal dia orang, bawa-bawa kenal Nade Al-Nuri, Caprice, semualah yang share-share semua sekali, yang mula cakap pasal saya dan lain-lain saya tak sebut lah, yang secara langsung atau tak langsung, daripada orang biasa, orang ustaz-ustaz, orang NGO-NGO, orang alim atau orang degil, jahil, sampai dekat Facebook, Instagram saya penuh orang panggil saya Dajjal. Banyak mesej yang panggil saya Dajjal. Maaf kan, saya ulang je. Saya banyak dapat mesej beritahu saya, beritahu tak guna. Maaf, saya ulang je. Tadi saya babi, setan, tak guna, penunggang agama, jual agama, penipu, makan duit haram, duit kau hidup kau haram, masuk neraka. Jadi itu mesej yang paling dalam seumur hidup saya ni, kali pertama saya dapat mesej sebanyak tu, beritahu saya babi, beritahu saya setan, beritahu saya dajjal, beritahu saya tak guna. Dan bukan saya je, ada orang mesej anak saya, ada orang mesej isteri saya, ada orang mesej keluarga saya. Jadi saya pun tak, saya bukan terlibat dunia begitu, saya maafkan. Jadi pertamanya yang orang ulas pertamanya, kenapa Nadir tanya macam mana pasal kat sana. Jadi saya pergi tu tahu terus terang, saya pergi sana dengan duit saya sendiri, dan saya tak pernah buka satu tabung pun, untuk pergi ke Gaza. Daripada dulu sampai baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza, tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza, tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Jadi saya pergi dengan duit saya sendiri, dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak perlu saya sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, yang baik dengan saya, yang berkawan dengan jujur dan tak ada apa-apa kepentingan. So mereka ada sama-sama saya, dan juga ada beberapa
rakan-rakan dekat Facebook yang memang dah jadi kawan juga, yang mereka juga ada menyumbang. So ada beberapa orang dan beberapa orang saya kenal, dan orang saya, kalau tuan-puan nak tahu, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Jadi orang selalu tanya pada saya supaya saya cerita apa saya buat dengan duit saya. Jadi saya rasa tak perlu saya nak beritahu macam mana saya belanja duit banyak, saya sedekah. Saya tak perlu. Jadi patut orang yang bertanya pada saya, Nadia Anuri, dia tanya pada saya. Yang orang ramai anak muda maki-maki saya, dia ingat saya bawa duit Malaysia pergi sana. Ramai maki-maki tak tahu pasal Gaza ni, dia ingat saya bawa duit Malaysia ke sana. Yang collect duit, yang kumpul duit ni NGO-NGO. Yang kumpul duit ni biasa dijelaskan NGO-NGO. Dan yang mengetuai kali ni NGO-NGO, Nadia Anuri. Dia kumpul duit yang dengar 20 juta. Kan dalam live dia, dia beritahu dalam dalam dia sedesti yang kita dengar. Dan live dia kata dalam satu tangisan dia, dia dengan dengan seseorang, dengan artis, dan satu tangisan dia dapat beberapa juta, dapat collect duit. Dia pun beritahu susumangan ni semua setakat berapa ribu ni, kecil je. Jadi dia beritahu maksudnya yang collect ni duit ni Nadi. Jadi sekian lama, dalam berapa tahun, yang collect duit ni Nadi Anuri. Bukan sikit, dan banyaklah duit dia collect. 20 juta, segala puji bagi Allah. Ni kebaikan tuan-puan rakyat Malaysia, sumbangan duit sangat banyak. Jadi dia tanya saya, patut soalan tu dituju balik pada beliau, mana duit 20 juta tu patut dia terangkan. Saya pun bukan nak tanya, tapi dia tanya saya begini soalan sebenar. Saya pakai duit saya sendiri, saya pergi pun ke sana pakai tiket kapal terbang pun dapat sponsor Turkish Airlines. Saya tak minta, tiba-tiba Turkish Airlines sponsor, dia nak sponsor. Just letak video sikit, saya dapat tiket free. Tiket free, saya bayar tu dah habis, kurang daripada separuh, kurang daripada separuh. Dan juga kenapa Ustaz Zul wakil Abid Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Abid, dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita mesti. Jadi dia kata dia ada beri proposal, ada beri kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahulah tuan-tuan, kes ni saya kira mudah lah. Kalau kali 40, kali 4, RM160. RM160, $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama, lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-puan berbisnes, berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang bagi quotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mic, ada restoran, segala puji bagi Allah, ada 3 restoran dah 6-5 tahun, ada mic 22 mic, Ilius mic. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas. Jadi benda tu bukan perkara yang wajar. Sebab satu barang kita minta quotation sampai 30 tempat. So kita akan ambil yang terbaik untuk paling jimat. Tapi saya tak soalkan dia letak harga begitu kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tersendiri, dan saya yakin, saya pun tak kisah. Mungkin ada kos-kos yang lain-lain, mungkin dia dapat harga barang tu pun mahal, sebagainya saya tak tahu. Saya pun tak nak pergi ke bahagian tu, bukan tugas saya. Cuma sebab tu lah benda tu tak ada. Tak, kita tak terima proposal, bukan proposal, harga barang pada yang dia letak $40, kita dapat harga $20. Itu soalan nombor satu. Kemudian, kenapa tim Ustaz Abid mampu keluar bersiar-siar tapi tak update-update selama sebulan di Cairo? Baik. Jadi sepanjang kami di Cairo sebulan, asalnya niat saya, biar saya beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu niat memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang kepada pada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli-beli barang perubatan yang berapa trela, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor satu. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih. Saya ni orang yang tak nak letak apa tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak. Kedua, saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Pintu Rafah, satu jalan pergi ke Gaza ni, pintu Rafah. Itu satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah kita panjang. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza, yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak istihar berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang. Saya cuma nak serah barang, saya nak balik. Sampai sana, sebelum pergi, sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu, bila sampai,
kita sampai ke Egypt ni nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem untuk jaga keselamatan orang luar. Di sebelum masuk kita kena serah nama kepada polis. Jadi pergi juga polis, apa tujuan pergi sana? Ya, saya tak boleh letak Gaza sebab saya belum dapat kelulusan untuk pergi Gaza. Jadi saya kena melalui turis yang terkenal lah, Ustaz Majidi kat sana. Uruskan kita punya turis, seminggu tu kita kena pergi berapa tempat. So tempat tu bukan bayar mahal pun, kita bayar macam sekitar dah. Hotel kat sini, kat sebelah ni ada ada tempat apa, ada apa, apa nama tempat tu, Fir'aun punya tu, Fir'aun. Lepas tu saya, dah sebelah tu saya tu ada makam Imam Syafi'i. Saya pergi makam Imam Syafi'i. Takkanlah selama ni kita ikut mazhab Syafi'i, tiba makam Imam Syafi'i kat sebelah tak boleh pergi tengok, kita kena duduk kat hotel. Taklah. So sementara seminggu tu memang saya mesti, bukan memang, kena ikut jadual. Ada polis yang mengiring kami lambas, kami kena penuhkan jadual seminggu tu. Sementara dapat kelulusan untuk barang, dan juga sementara dapat kelulusan kalau ada rezeki sampai sampai Rafah, atau ada rezeki masuk Gaza. Asalnya saya niat dalam 10 hari sebab ayah saya masa tu dah mula sakit, saya niat cuma 10 hari. So begitu soalan nombor 2. Jadi isu berjalan tak ada masalah, dan kalau nak tahu, isu berjalan tu memang sesin pun tak ada pakai duit orang lain. Pada mula memang pakai duit saya sendiri dan juga kawan-kawan rapat yang memang kawan-kawan. So geng, itu dia sedikit ringkasan atau sinopsis tentang soalan yang telah diajukan, dan dia telah dijawab oleh Ustaz Abid Liu tentang apa yang dituduh oleh Capri khususnya dalam dua minggu ni dah telah terjawab. Dan dana yang dikatakan 20 juta tu pun bukan daripada tim Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu telah menyatakan bahawa segala perbelanjaan yang dibawa ke sana menggunakan duit poket sendiri, guys. So aku harap benda ni terjawab dan ramai yang berpuas hati tentang jawapan yang diberikan oleh Ustaz Abid Liu, khususnya tentang isu gambar, isu dana, isu kenapa lantik PA yang dianggapkan agak keterlaluan, dan juga isu pasal arwah Allahyarham ayah kepada Ustaz Abid Liu, dan juga bagaimana Ustaz Abid Liu masuk ke Gaza, prosedur dia, dan juga kenapa perkara ini berlaku, daripada segi mencetus katanya pada awalnya Ustaz Abid Liu ingin membawa Caprice dan juga Neolofa dan juga Puris masuk sekali, dinafikan sama sekali, tiada kena mengena ataupun tiada pun rundingan tentang isu itu, dan ada kata dokumen yang sepatutnya tu telah dibawa lari dan bagai-bagai tumahan. Aku rasa kalau aku sendiri pun jadi macam Ustaz Abid Liu pun penat, guys. Dan aku rasa tindakan Ustaz Abid Liu untuk blog Caprice daripada laman Instagram tu adalah tindakan yang betul. Tak nak ada, yelah, ayah tengah tenat, tengah nazak, ada pula timbul isu-isu yang macam ni. Memang kalau aku pun, aku akan ketepikan benda tu sementara. Sebab kalau kita rasa kita betul, kita akan tampil ke depan dan kita akan cuba menjelaskan keadaan yang sebenar, dan segala bukti-bukti telah diberikan kepada pihak yang berkuasa. So aku tak tahu kenapa, apa yang isu yang cuba nak ditampilkan oleh Capri sebenarnya tentang NGO-NGO ni, pertikaian bagaimana masuk ke Gaza. Aku rasa tak ada kenapa nak timbulkan isu tu sebenarnya, kan guys. Mungkin yalah, macam Ustaz Abid Liu kata, mungkin dia ni dalam keadaan yang penat, mungkin dia akan dalam keadaan yang stres, depressed dan ambil medication. Mungkin dia tak tahu ataupun apa tindakan yang dia buat tu luar batasan fikiran dia, mungkin juga. Dan aku harap Caprice berdapat tampil ke hadapan dan sebaik-baiknya pulang ke Malaysia, jumpa sendiri berdepan-depan dengan Ustaz Abid Liu, menjernihkan keadaan ataupun supaya persekitaan yang ada, yang cuba dia timbulkan ni, dapat dijernihkan, dapat dipulihkan seperti sediakala. So itu dia sedikit update tentang Ustaz Abid Liu yang tampil memberikan penerangan, penjelasan yang lebih terperinci tentang isu di Gaza, Palestin.
Mungkin korang ada pendapat korang tersendiri. Korang boleh drop komen ke bawah. Beto akan baca satu persatu komen korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe tombol warna merah kat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.